rosary. Oh, bless us as we pray and offer thee our roses in garlands day by day, while from our Father's garden with loving hearts and bold we gather to thine honor buds white and red and gold. Of the Holy Rosary, each mystery blends with thine, the sacred life of Jesus. Di merahnya hatimu oleh cinta sejati, kami datang berlari. Bunda, cintamu pada Yosef dan Yesus, pada kami semua, tak terusik musim, selalu lestari dan abadi. Masuklah ke dalam rumah kami, Bunda, tinggallah di tengah kami sekeluarga. Berikanlah mawar merah cinta sejati kepada suami dan istri, orang tua dan anak-anak, kakak dan adik dalam rumah, agar pernikahan suci tetap terpelihara, cinta sejati terajut erat di tengah badai. Selalu ada cinta dan pengampunan, ada ruang untuk bersalah dan diterima kembali. Ada ruang untuk menangis dan tertawa bersama, saling berbagi suka dan duka, saling mendukung dan menjaga, agar kembang mawar merah tetap bermekaran di tengah keluarga-keluarga kami dan bisa dibagikan kepada dunia. Salam Putri Allah Bapa, yang lembut, anggun, penuh kasih dan sukacita. Seindah mawar merah muda, begitulah engkau di antara para perempuan. Bunda, sematkanlah di hati setiap perempuan mawar merah mudamu, khususnya kepada mereka yang bernasib malang dan sangat menderita, mereka yang jadi korban kekerasan, perdagangan orang, dan pelecehan seksual, yang tertindas dalam ketidakadilan dan perbudakan modern lainnya. Peluklah mereka ya Bunda, dengarkan rintihan hati mereka, bebaskan dari derita ini. Buatlah mereka bisa tersenyum lagi dengan senyuman seindah mawar merah muda.
Salam Bunda ala Putra. Terimalah keindahan yang unik, mawar biru untuk dikau, yang telah mengandung dan melahirkan Yesus saudara sulung kami. Kisah hidupmu menyimpan petualangan, mimpi-mimpi dan misteri, yang kau simpan diam-diam di birunya hatimu yang tak bernoda. Bunda, temani kami meretas siara hidup, memenangi pergulatan aneka musim dalam menggapai mimpi hari esok. Bawalah mawar biru kepada anak-anakmu yang hidupnya berat dalam aneka pergulatan dan tantangan. Berikanlah mawar birumu kepada kami di medan peperangan, kami yang berjuang mencari suaka dalam pengungsian, kami yang nyaris hilang harapan menatap hari esok. Buatlah kami berani bermimpi dalam keyakinan akan kasih Bapa yang seluas laut biru dan selebar langit biru. Salam mempelai tak bernoda ala Roh Kudus. Dalam balutan kekudusan ilahi yang memanggil dan memilihmu, putih hatimu menguduskan dunia yang tercemar dosa, pelanggaran, dan ketidaksetiaan. Perawan Maria terkudus, sematkanlah mawar putih kekudusan pada hati kami, kaum hidup bakti di zaman ini. Bantulah kami untuk menghargai kemurnian hati dan kesucian, selalu bijaksana, hangat, dewasa, lembut, dan penuh cinta. Doakan kami, Bunda Maria, agar bisa memiliki hati seputih hatimu dan hidup selalu dalam bimbingan Roh Kudus. Bunda, ini mawar peach yang indah. Ungkapkan kekaguman kami atas kerendahan hatimu, membiarkan sabda menjadi manusia dalam rahimmu. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Berikanlah mawar peach kerendahan hati ini kepada kami yang sombong, menganggap diri hebat, kuat, pintar, cantik. Kami yang merasa tidak membutuhkan Tuhan di hidup ini, sering tidak percaya dan meragukan kasih dan kekuatan Allah. Bunda, gerakanlah hati kami untuk bertobat dari kesombongan ini dan selalu mengandalkan Tuhan di hidup ini. Bunda, ini mawar kuning,
penghargaan kami atas hatimu yang bersahabat di perjalanan sebagai murid perempuan Yesus. Hatimu, PK, selalu ada untuk Yesus dan mendukung misi perutusannya. Tolong berikan mawar kuning persahabatan kepada yang sendiri tanpa teman, yang terlena dalam persahabatan dunia maya dan terlempar dari dunia nyata. Biarkanlah kemilau kuning dari hatimu membangunkan kami yang kecanduan gadget, kami yang hidup dalam mimpi dan bayang-bayang, tertipu dan wartakan hoaks. Bunda, buatlah kami tetap optimis dan punya pendirian di tengah amukan gelombang dunia digital. Jadi lebih bijaksana, dewasa, dan menguasai diri sendiri. Bantulah kami untuk membuat pilihan yang tepat bagi hidup kami. Salam Ratu para imam, yang setia dan tabah menemani para rasul. Engkau tidak mempersalahkan Yudas yang mengkhianati putramu. Engkau mengerti ketakutan murid-murid yang lari menjauh kala Yesus ditangkap. Engkau tidak mempersoalkan penyangkalan Petrus 3 kali. Engkau memberi dirimu sebagai ibu bagi mereka dan menerima mereka sebagai anak-anakmu. Bunda Maria, bagikan mawar salmon, perpaduan warna orange dan merah ini, kepada para imam dan calon imam di seluruh dunia. Tolong katakan pada mereka bahwa kami tidak hanya butuh imam yang cerdas intelektual, tetapi juga cerdas emosional dan cerdas spiritual. Dan hargailah perasaan umat, tidak main-main dengan panggilan dan urapan kudus ini. Bunda, doakanlah para imam dan calon imam kami. Terimalah mawar krem ini yang mengingatkan kami akan perhatian dan pertolonganmu. Bunda berhati mawar krem, berikanlah mawar ini kepada putra-putrimu yang sedang terkapar sakit, terlebih tanpa harapan untuk sembuh. Sertailah kami yang sangat butuh ditemani dan ditolong, yang sedang menangis, putus asa, tertindih beban berat. Bawalah mawar ini kepada mereka dan bisikan, jangan takut, kamu tidak sendirian. Salam Mater Dolorosa, yang membiarkan hati tertusuk tombak. Engkau setia menemani Yesus di jalan penderitaan. Engkau yakin dari tubuh tak bernyawa putramu akan
bersemi. Batu dari makam yang gelap akan terguling. Cahaya kebangkitan bersinar terang. Bunda yang tegar dalam derita, bagikan mawar hitam yang membuatmu bertahan. Kepada yang masih tenggelam dalam duka karena kematian orang kesayangan, yang sedang terpuruk dalam kepedihan hidup, tak mampu melihat berkat di balik bencana yang sedang terjadi, tak yakin ada terang di balik awan kelam, ada tunas muda dari benih yang jatuh dalam gelapnya tanah. Bunda, semoga keharuman semerbak mawar hitam sadarkan kami akan adanya keindahan di balik hitam dan kelamnya hidup ini. Kami mengagumi pesonamu, oh Maria, menikmati gelora cintamu yang terus mengalun. Bunda, setiap hari berikanlah mawar orange kepada yang sedang berulang tahun. Teristimewa yang ulang tahunnya dilupakan dan tidak pernah dihiraukan. Mereka yang mengutuki hari kelahirannya. Berikanlah mawar orange kepada para ibu yang baru melahirkan. Buatlah mereka bisa tersenyum bahagia. Bunda Maria, berikanlah juga mawarmu kepada ibu-ibu yang meninggal saat mengandung dan melahirkan, janin yang digugurkan, bayi yang meninggal dalam proses persalinan. Ini mawar hijau, lambang keharmonisan, kesuburan, kesejahteraan, harapan, dan perdamaian. Bunda Maria, taburkan mawar hijau ke atas ibu bumi yang kian tua dan sakit, ke atas kami yang tercekam aneka rasa negatif di tengah pandemi COVID-19. Bisikanlah nada pengharapanmu. Mohonlah dari Yesus perdamaian di antara bangsa-bangsa, keharmonisan hidup berdampingan antar suku, ras, dan agama di Indonesia. Bunda, mintalah putramu Yesus untuk menghapus virus corona dari dunia ini. Tapi bila belum tiba waktunya untuk itu, buatlah kami tetap bersemangat, punya harapan, setia mematuhi himbauan kesehatan, dan di atas semuanya percaya akan rancangan Allah yang selalu terbaik bagi kami.